Hai, Assalamualaikum, bersama saya Aura Mistik di gelombang Aura Panca. Okay, untuk malam ni, untuk hari ni perkongsian kita di gelombang Aura Panca mengenai batu Firus. Batu Firus ni ada beberapa jenis lah. Ada yang ikut urat, ada yang berurat emas, ada yang berurat perak, ada yang berurat tembaga. Okay, untuk yang jenis berurat tembaga senang dapat lah, terlalu banyak. Contoh ni, urat tembaga, salah satu berurat tembaga. Batu Firus berurat tembaga. Berurat perak, ini tengok urat dia tengah-tengah warna perak, silver. Batu Firus berurat perak. Berurat emas, berurat emas payah nak cari lah, kadang mahal grade dia. Okey, ini ada satu berurat emas. Urat dia warna emas. Tapi kalau pekat lagi emas dia, lagi tinggi harga ni lah. Okey, untuk batu Firus ni ada yang jenis laba. Ini laba macam ni, macam sarang laba-laba lah. Sarang laba-laba. Batu ni hidup. Dulu penuh ni sarang laba, sekarang dia dah pecah. Pecah keluarkan warna, warna Firus. Macam sarang. Dalam bentuk laba dia pecah, dah bentuk keluar bentuk warna hijau batu Firus dia. Okey. Dia ada beberapa jenis lah, macam ni warna hijau kebiruan. Warna biru. Hijau pucuk pisang. Warna biru laut, warna hijau. Dia pun hijau. Warna purple antara yang rare juga. Ini warna purple, banyak urat. Warna purple. Bila ini, ini pun antara yang terbaik lah waktu Sirius ni. Okey, untuk yang ini dia special sikit. Batu Firus juga, tapi dia punya urat dia bentuk motif kala jengking. Ni ekor dia. Batu Firus bermotifkan scorpion kala jengking. Ada nampak macam wajah-wajah orang, wajah binatang, macam wajah orang pakai spek. Okey. Dan ikatannya pun ada macam-macam jenis. Ini dalam bentuk pendant, dalam bentuk kalung, loket. Ini bentuk cincin, cincin Aladdin. Bentuk cincin Aladdin. Ini untuk jari manis. Jenis kecil ni. Untuk wanita sesuai ni. Terus yang besar macam ni boleh buat loket lah. Boleh buat loket, ni boleh buat loket. Kalau yang ini buat cincin, jadi macam ni buat cincin. Yang ini paling cantik ni, warna biru dia ni. Yang urat tembaga dia jenis tebal. Ha, ni buat cincin pun bagus, buat loket pun boleh. Ikutlah kalau perempuan buat loket, kalau lelaki buat cincin. Dia ikat cincin. Okey. Yang ini pun cantik juga. Buat cincin boleh, buat loket pun boleh. Tengok cara pemakaian lah, anda nak pakai macam bagaimana, untuk buat cincin atau buat loket. Ada yang besar segi 4, yang jenis kecil segi 4. Yang ini pun segi 4 tapi susah untuk buat kalung, buat besar. Dia besar kan. Okay, so yang ada banyak jenis lah. Yang jenis laba ni antara yang digemari oleh orang orang Indonesia lah. Yang jenis laba ni, dia macam sarang laba-laba. Sekarang dia hidup waktu ni, dia dah buang sarang dia, dia keluar warna hijau. Waktu Firus warna hijau.
Okey, setakat ini untuk perkongsian pada hari ini. Berjumpa lagi kita untuk perkongsian yang lain di masa akan datang dalam rancangan Gelombang Aura Panca. Assalamualaikum.